PT Pertamina Patraniaga menggelar Pertamina Tenants Day 2023 di Kota Medan sebagai wadah pengusaha SPBU bertemu dan menjalin kerjasama dengan mitra strategis bisnis non-fuel retail. Vice President Retail Fuel Sales PT Pertamina Patraniaga, Rahman Pramono Wibowo, mengungkapkan bahwa Pertamina perlu memanfaatkan jaringan-jaringan yang dimiliki untuk dapat berkolaborasi, sehingga menciptakan iklim positif dalam usaha SPBU. Tapi sejatinya, potensi yang bisa dikembangkan di luar dari bisnis fuel ini... Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi tersebut melalui kegiatan Pertamina Tenants Day. Ia menjelaskan acara Pertamina Tenants Day di Kota Medan ini merupakan acara Pertamina Tenants Day yang ketiga. Sebelumnya Pertamina Tenants Day sudah dilaksanakan di Jakarta dan Surabaya, dan selanjutnya kegiatan ini akan digelar di Yogyakarta dan Palembang. Saat ini sudah ada 96 mitra nasional dan internasional, serta 1.446 mitra lokal dan UMKM yang bekerja sama mengembangkan bisnis non-fuel retail di SPBU Pertamina. Total ada 19.208 gerai non-fuel retail yang sudah beroperasi di seluruh jaringan SPBU Pertamina. Rahman Pramono berharap agar pengembangan konsep non-fuel retail bisa menjadi sinergi yang baik untuk mitra kerja dan memberi manfaat bagi Pertamina, pengusaha SPBU, dan mitra strategis. Hari ini kita pertemukan antara tenants yang ada dengan kawan-kawan pengusaha SPBU. Nah, harapannya ditemukan yang bisa berkolaborasi untuk meningkatkan komersialisasi bisnis yang ada di site SPBU. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa di SPBU memang saat ini kan sebagian besar penjualannya adalah penjualan dividen. Nah, kita harapkan kedepannya dengan ada kolaborasi ini, penjualan non-fuelnya itu bisa lebih meningkat sehingga komersialisasi dari outlet Salah satu pengusaha SPBU yang hadir dalam kegiatan Pertamina Tenants Day ini pun mengapresiasi PT Pertamina Patraniaga karena selain mendapatkan wawasan yang luas, pihak pengusaha SPBU bisa lebih dekat dengan mitra strategisnya. Berada di acara Tenants Day ini karena dapat bertemu dengan tenant-tenant dan juga berpotensi, dan juga saya sangat senang dapat penjelasan yang sangat informatif dari berbagai pihak. Semoga acara ini dapat dibuat lagi ke depannya dengan skala yang lebih besar dan tenant yang lebih banyak.